Assalamualaikum, selamat siang plant lovers. Oke, hari ini saya mau membuat tanaman-tanaman saya menjadi lebih rapi, yaitu dengan cara memakaikan turus pada tanaman-tanaman berikut. Dan langkah-langkahnya, yang pertama tentunya adalah menyiapkan alat-alatnya. Ada 4 yang utama, yaitu pot, turus, media tanam, juga tali ya, selain yang pokoknya adalah tanamannya. Nah, yang kedua langkahnya adalah memasukkan dulu sedikit media menjadi dasar tanaman tersebut, dimasukkan ke dalam potnya supaya nanti si turus bisa kuat sampai ke dalam potnya. Yang ketiga adalah memasukkan tanamannya dan buat posisinya berada di tengah ya, supaya nanti si tanamannya bisa ditegakkan dan ditempelkan ke turus tanamannya. Jadi nanti dibuat supaya tegak. Kenapa harus di tengah? Supaya pergerakan akarnya nanti merata ke seluruh bagian. Yang keempat adalah tambahkan media sampai potnya dirasa agak penuh gitu ya, supaya memberikan stok persediaan makanan bagi si tanamannya. Yang kelima tentunya tancapkan turusnya supaya dia bisa tegak berdiri karena penahannya sudah kuat gitu ya. Dan ini untuk contoh tanaman yang kedua adalah Syngonium alba variegata gitu ya. Dan ini yang keenam, yaitu mulai memasangkan tali untuk menempelkan tanaman pada turusnya. Syngonium ini merupakan tanaman variegata yang sering dicari oleh para plant lovers karena motifnya yang unik ya. Juga harganya tidak terlalu mahal. Baik, untuk yang ketujuh adalah merapikan kembali medianya. Jadi ketika dirasa kurang medianya, kita tambahkan lagi medianya sampai agak penuh si potnya, dan memastikan si turusnya bisa berdiri sangat kuat ya, karena turus adalah penopangnya. Jika turusnya melehoi, maka tanamannya nanti bisa bergerak ya ke kanan. Berikutnya yang kedelapan adalah simpan tanaman tersebut di tempat yang pas, yang cukup cahaya, tidak terlalu panas, juga dalam kondisi yang hangat, tidak terlalu lembab gitu ya. Sebetulnya tanaman apa aja sih yang bisa dipakaikan turus? Yaitu pokoknya apa aja tanaman yang selama dia menjuntai bisa dipakaikan turus. Yang kesembilan adalah ini. Nah, ini berikutnya ada contoh tanaman Syngonium batik yang dipasangkan turus, dan hasilnya adalah seperti ini.